جنات عدن مفتحة لهم الأبواب متكئين فيها يدعون فيها بفاكهة كثيرة وشراب. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وقد كفى والصلاة والسلام على سيد المصطفى وعلى آله وأصحابه ومن كانوا بآثاره مقتفى. أما بعد، بسم الله ما شاء الله لا يسوق الخير إلا الله، بسم الله ما شاء الله لا يصرف السوء إلا الله، بسم الله ما شاء الله ما كان من نعمة فمن الله، وبسم الله ما شاء الله لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. اللهم فقهنا في الدين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فتأمل هذا الموضع، فتأمل شدة الحاجة إليه، فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله، وأن الله يسمع كلامه ويرى مكانه ويعلم سره وعلانيته ولا يخفى عليه خافية من أمره، فإنه موقوف بين يديه ومسؤول عن كل ما عمل، وهو مقيم على مساخطه ومضيع لأوامره، معطل لحقوقه، وهو مع هذا يحسن الظن به، وهل هذا إلا من خدع النفوس وغرور الأماني؟ بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الذي له ملك السماوات والأرض، فالق الحب والنوى، وهو على كل شيء قدير، والصلاة والسلام على المصطفى أشرف الأنبياء والمرسلين المجتبى نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. أما بعد، أنتم ada kitabnya حبيبي؟ كتابnya ada؟ ما ada؟ كتاب عربيتنا ترجمان. berkata Ibn Qayyim al-Jawziyah rahimahullah: فتأمل هذا الموضع وتأمل شدة الحاجة إليه. Renungkanlah materi ini, tempat ini, spot ini, dan renungkanlah sangat butuhnya kita terhadapnya, agar tidak salah paham dalam masalah husnul dzan kepada Allah Ta'ala. فكيف يجتمع في قلب العبد تيقنه بأنه ملاق الله. Bagaimana mungkin terkumpul dalam suatu hati hamba adanya keyakinannya bahwasanya dirinya akan berhadap atau menghadap Allah Subhanahu wa taala, akan bertemu dengan Allah. Itu yakin dirinya. Wa anna Allah yasma'u kalamahu wa yara makanah, dan bahwasanya Allah Ta'ala mendengar dirinya, mendengar kalamnya, dan juga melihat tempatnya dia hidup. Wa ya'lamu sirrahu wa 'alaniyatah, dan mengetahui sir, rahasianya, ya, rahasia hamba ini, dan juga apa-apa yang dia zahirkan. Wala yakhfa alaihi khafiyatun min amrih, dan tidak ada satu perkara pun dan urusan hamba yang terselubung atau tersembunyi dari pandangan dan pengetahuan Allah Subhanahu wa taala. Fa innahu mauqufun baina yadayhi, hamba itu akan berhenti di hadapan Allah Subhanahu wa taala, wa mas'ulun an kulli ma amil, dan dia yakin bahwa saya dirinya akan ditanya akan atas segala apa yang telah diamalkan. Kenyataan kita, keyakinan itu, ikhwan. Bagaimana ini keyakinan benar nih? Kita yakin kita akan bertemu Allah.
Kita yakin Allah mendengar kalam kita, melihat diri kita, mengetahui rahasia dan juga keterbukaan kita. Kemudian tidak ada satupun yang luput dari Allah tentang diri kita. Kita akan menghadap Allah Ta'ala, kita akan diminta meminta atau dimintai pertanggungjawaban terhadap segala yang kita amalkan. Tapi dengan keyakinan itu di blending dengan apa? Dengan kenyataan wahuwa muqimun ala masakhithih, yaitu tetap berada di koridor kemurkaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mudayyi'un li awamirih, dan menyia-nyiakan perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, mu'attilun li huquqih, dan menihilkan hak-hak Allah Ta'ala. Gimana? Kita yakin Allah dengar kita, kita yakin Allah Ta'ala melihat kita, kita yakin kita akan dihisab, kita yakin kita akan diminta pertanggungjawaban. Tapi terus saja kita berada di koridor apa? Kesesatan atau kemurkaan Allah Ta'ala, enggak melakukan apa yang Allah perintahkan. Enggak benerlah hidupnya gitu loh. Sengaja enggak benar. Dengan memblending itu juga kemudian kita pupukkan wa huwa ma'a hadza yuhassinu dhanna billah. Husnuzan kepada Allah dengan merasa apa? Enggak apa-apa. Hal-hal ini akan Allah ampuni. Paham enggak ikhwan? Maka Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah mentabi'id itu menganggap hal ini tuh jauh, enggak terjadi. Seseorang yang dia yakin Allah Ta'ala melihat dirinya dan dengan keyakinan-keyakinan benar tersebut, kemudian dia terus-menerus melakukan hal yang Allah murkai, dia masih aja husnuzan pada Allah dalam artian apa? Merasa itu semua enteng, akan Allah ampuni begitu saja. Enggak bisa. Orang kalau misalnya dia keyakinannya benar tentang Allah Ta'ala, bahwasanya dirinya akan dimintai pertanggungjawaban, akan menghadap Allah nanti pada hari kiamat, kemudian dia bermaksiat terus-menerus, kalau dia benar husnudzonnya, pasti dia akan khawatir. Enggak merasa tenang dengan maksiatnya tersebut. Enggak bakal merasa tenang. Maka orang-orang yang merasa tenang akan maksiat terus-menerus, itu imma dia jahil karena dia tidak tahu tentang Allah, atau imma dia tahu tentang Allah dan konsekuensi maksiat ini, tetapi dia terperdaya dengan hawa nafsu atau dengan husnuzan yang tidak pada tempatnya. Ya. Wa hal hadza illa min khida'in nufusi wa ghururil amali. Dan hal di sini artinya ma. Dia nafi ma. Tidaklah ini melainkan termasuk keterperdayaan jiwa dan juga angan-angan. Jadi ini namanya angan-angan. Ini namanya angan-angan. Jadi seseorang yang dia belajar akidah Ahlus Sunnah wal Jamaah, ya, tapi maksiatnya terus-menerus. Kemudian yakin, saya kan sudah salafi, saya kan sudah belajar akidah, saya kan sudah bertauhid dan seterusnya. Maka ini adalah keterperdayaan dan juga angan-angan. Itu, ya. Kemudian melihat hadis bitaqah tentang tauhid, orang dosanya selangit gitu kan. Ya enggak apa-apa, saya dosanya selangit bagaimana? Ya. Yang penting Allah Ta'ala itu rahim. Ini tetap yang seperti ini apa? Husnuzan tidak pada tempatnya. Ya, ini termasuk keterperdayaan dan juga angan-angan. Sebagaimana orang-orang Yahudi dan Nasara, وقالوا لن يدخل الجنة إلا من كان هودا أو نصارى تلك أمانيهم. Dan mereka orang Yahudi dan Nasara berkata tidak akan masuk surga kecuali Yahudi, bagi kata orang Yahudi tidak akan masuk surga kecuali Nasrani, kata Nasrani. Kata Allah apa? Tilka amaniyuhum, itu hanyalah amani mereka, angan-angan belaka. Karena kalau misalnya mereka memang takut pada Allah, maka mereka tidak akan menduakan Allah. Berarti mereka tidak takut pada Allah. Dengan sikap mereka menduakan Allah, berbuat syirik dengan keyahudian atau kenasranian mereka, mereka husnuzan kepada Allah bahwasanya apa? Mereka akan masuk surga. Ini enggak husnuzan, ini namanya kata Allah apa? Tilka amaniyuhum. Ini hanyalah angan-angan belaka mereka. Kemudian mereka juga menyebutkan nahnu abna'ullahi wa ahibba'uh, kami adalah anak-anak Allah dan para pecinta Allah Ta'ala.
Enggak. Ya, mereka mereka seperti ini tingkahnya. Ya. Ditambah dengan kesesatan pemikiran. Maka siapapun yang terus-menerus dalam kemaksiatan, tak ada penyesalan, enggak ada perasaan apa-apa. Terus kemudian dia khusyuk sama Allah dengan istiqomah dia di maksiat itu, dia akan diampuni enggak? Ini bukan husnul dzan namanya. Ini namanya amani, angan-angan. Ya, baik, lanjut. Waqal kepada qala Abu Umamah Sahl ibn Hunayf dakhaltu ana wa Urwah ibn Zubair ala Aisyah radhiyallahu anha faqalat law ra'aytu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maridillah wa kanat 'indi sittatu dananir aw sab'ah فأمرني رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أفرقها قالت فشغلني وجع رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى عافاه الله ثم سألني عنها فقال ما فعلتي أكنت فرقت ستة دنانير فرقت الستة دنانير فقلت لا والله لقد كان شغلني وجعك قالت فدعا بها فوضعها في كفه فقال ما ظن نبي الله لو لقي الله وهذه عنده وفي لفظ ما ظن محمد بربه لو لقي الله وهذه عنده. طيب. بركات أبو مامة سهل بن حنيف رضي الله عنه دخلت أنا وعروة بن الزبير. طيب ما سوق برسامة أقوم ما سوق برسامة عروة بن الزبير كعائشة رضي الله عنها. Ya, ketika itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sakit keras menuju wafatnya beliau alaihi salatu wasallam. Maka berkata Aisyah, "Lau raaitu ma Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fi maradin lah." Sekiranya kalian berdua wahai Abu Umamah dan Urwah melihat tengok Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang sakit keras nih. Ya, saat itu Aisyah radhiyallahu anha memegang sekitar 6 atau 7 dinar. Ya, jadi ini kan istrinya Rasulullah SAW. Jadi merupakan hartanya beliau SAW. Dan lihat Nabi SAW lam yuwarith dinarun wala dirhaman. Enggak mewarisi dinar dan dirham. Artinya harta-harta Rasulullah itu bukan untuk warisan setelah wafatnya beliau SAW. Maka imma nanti disedekahkan ke orang atau diwakafkan ke umat gitu. Nah, fa'amaroni Rasulullah SAW an ufarriquha. Maka karena mengetahui Rasulullah mengetahui ada 6 atau 7 dinar di tangan Aisyah radhiyallahu anha, beliau pun alaihissalam memerintahkan Aisyah radhiyallahu anha untuk apa? Membagikan uangnya itu ke orang lain. Maksudnya sedekahkan, kasih ke orang lain, jangan dikip. Maka berkata Aisyah radhiyallahu anha bercerita kemudian fashaghalani waja'u Rasulillah SAW hatta 'afahu Allah. Maka kemudian sakitnya Rasulullah membuat saya sibuk. Hingga sibuk saya itu sampai terus menerus sampai Allah taala mewafatkan beliau alaihi salatu wasalam. Ya. Nah, di sini sampai Allah taala menyehatkan beliau, ya. Afahullah, bukan tawafahullah, afahullah. Kemudian Rasulullah SAW bertanya kepada Aisyah radhiyallahu anha, "Ma fa'alti? Apa yang sudah kamu lakukan wahai Aisyah? Akunti farraqti sittata adananir? Kamu sudah bagi belum itu 6 dinar ke orang lain?" Faqultu la wallah. Tidak wallahi, belum ya Rasulullah. Laqad kana shaghalani waja'uk. Sakitmu ya Rasulullah itu sudah membuat saya sibuk sehingga enggak sempat untuk ngasih orang duit ini. Fada'a biha fawada'aha fi kafih. Maka kemudian Rasulullah SAW menyuruh mana duitnya? Fada'a biha, mana duitnya sini? Kemudian beliau naruh duit tersebut dan dinar tersebut di kafnya beliau, di tangan beliau. Maka berkata Nabi SAW, ma dhannu nabiyillah law laqiya Allah wa hadha indah. Apa yang akan dipersangkakan oleh nabinya Allah kalau dia bertemu dengan Allah sementara ini dinar masih ada di tangannya? Faham enggak? Allah taala memerintahkan nabi ini jangan ada harta warisan. Imma dikasihkan ke orang, imma diwakafkan untuk umat dan seterusnya.
karena tidak mewariskan apapun kecuali ilmu, kecuali wahyu gitu. Kira-kira apa persangkaan Nabi Allah kalau misalnya dia bertemu Allah sementara di tangannya masih ada hal yang akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala nanti, kenapa masih ada ini dinar ini? Gitu ya. Wa fi lafdhin ma dhannu Muhammadin bi rabbihi law laqiya Allah wa hadhihi 'indah. Kira-kira apa yang akan dipersangkakan oleh si Muhammad terhadap Rabb-nya kalau misalnya dia menemui Allah Ta'ala sementara dia masih ada pertanggungjawaban tentang 6 dinar atau 7 dinar ini yang seharusnya sudah tidak ada lagi di rumahnya. Ya, artinya beliau khawatir. Padahal ini hal yang apa loh? Enggak seberapa lah ya dibandingkan dengan hal-hal lain gitu loh. Dan itu pun Aisyah radhiyallahu anha mungkin memiliki uzur tidak bisa membagikan uang tersebut ke publik gitu. Karena lagi ngurusin Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad SAW tahu ini Aisyah ngurusin beliau ketika lagi sakit keras. Nah, terus bagaimana kalau misalnya kita nih, ikhwan? Ya. Di tabungan konvensional kita ada dana ribanya. Belum kita bersihkan. Nah, ini gimana nanti kalau misalnya kita mati dan kemudian masih ada di account kita. Kira-kira persangkaan antum ke Allah itu apa? Betul persangkaan antum, iya Allah itu ghafur rahim gitu kan ya. Tapi selama ini antum mukasir. Mukasir dalam artian apa? Meremehkan. Meremehkan dari segi amalan, tapi tinggi untuk harapan. Nah ini gimana? Manusia aja kalau misalnya kita punya bawahan, ya, antum kerja misalnya, kerja sama anak, kerjanya itu lembetnya itu luar biasa. Tapi giliran lebaran minta THR paling tinggi suaranya. Kira-kira gimana? Anda marah nggak? Anda marah. Antum ini kerja udah paling malas, kemudian THR minta terus lagi. Kemudian memprovokasi orang lain untuk minta THR karena merasa anak itu baik orangnya. Nah gitu. Jadi anak sebel juga lama-lama. Iya kan? Bukankah begitu Rafi? Jangan nangis, jangan nangis. Iya. Dan Allah Ta'ala walillahil mathalul a'la. Begitu. Kalau Nabi SAW yang juga disebutkan dalam hadis bahwasanya dirinya diampuni dosa sebelumnya dan setelahnya, itu masih khawatir ya tentang 6 atau 7 dinar tersebut, maka apalagi kita yang tidak terjamin. Taib, fadhil. Waqal fayalallahu madhanu ashabil kabairi wadzalamati billahi idha laqawhu wa madhalimul ibadi indahum fa'in kana yanfa'uhum qawluhum حسنا ظنوننا بك أنك لن تعذب ظالما ولا فاسقا فليصنع العبد ما شاء وليرتكب كل ما نهاه الله عنه وليحسن ظنه بالله فإن النار لا تمسه فسبحان الله لا تمسه فإن النار لا تمسه فسبحان الله ما يبلغ البرور بالعبد وقد قال إبراهيم لقومه أئفكا آلهة دون الله تريدون وما ظنكم برب العالمين أي فما ظنكم به أي يفعل بكم إذا لقيتموه وقد عبدتم غيره. طيب. فيا لله ما ظن أصحاب الكبائر والظلمة بالله. Maka coba gimana kalau tadi Rasulullah SAW itu mempertanyakan gimana persangkaan seorang Nabi kepada Rabb-nya kalau misalnya masih ada tanggungan hal seperti ini. Maka duhai bagaimana persangkaan pelaku dosa besar dan orang zalim kepada Allah kalau mereka nanti bertemu dengan Allah sementara kezaliman-kezaliman hamba itu, apa yang mereka hasilkan dari kezaliman itu ada pada pundak mereka. Gimana kalau misalnya para pemimpin, para umara yang mereka melakukan keputusan yang menzalimi atau korupsi atau hal-hal yang
menjadi pemberat beban di akhirat. Bagaimana persangkaan mereka kalau nanti mereka bertemu dengan Allah di hadapan Allah sementara di pundak mereka itu ada dosa-dosa yang setinggi langit dan jutaan rakyat itu akan menuntutnya di akhirat. Gimana ikhwan? Kalau misalnya antum di jalanan di Jakarta ini ada jalanan biasa, terus ada jalur busway. Ya. Mungkin orang yang pakai sirine, ya pakai apa namanya? Lampu kelap-kelip itu, ya. Kemudian dia akan kita macet nih. Kena macet di jalur biasa. Ada tool dia langsung brrr, gitu lewat. Dibolehin. Itu dunia. Di akhirat bisa enggak gitu? Berat tanggung jawabnya. Berat tanggung jawabnya. Karena mana yang lebih berat tanggung jawabnya dari segi dari segi kuantitas dan juga kualitas tanggung jawab? Rakyat atau pemimpin? Pasti pemimpin. Kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatihi. Setiap detail rakyat itu mas'ulnya di pemimpin, dunia dan juga akhirat. Maka keputusan yang tanpa ijtihad syar'i itu akan diminta pertanggungjawabannya di akhirat. Iya. Misalnya ada BPJS atau apa misalnya. Seluruhnya diwajibkan BPJS. Dan ternyata di BPJS itu ada hal-hal yang munkar dan pemaksaan dan seterusnya. Ada ghararnya misalnya, ada ribanya dan seterusnya. Sekarang berapa yang misal Anda enggak tahu kalau sekarang BPJS halal atau haram, Allah alam. Enggak, anggaplah misalnya haram, anggaplah haram. Ya. Padahal masyarakat tuh tanpa BPJS tuh bismillah lah insyaallah bisa. Bisa insyaallah. Kalau masyarakat mindset-nya benar ya. Tapi masyarakat mindset-nya kan mindset enggak benar. Akhirnya mereka bertawakal pada BPJS. Hah? Pengen sakit. Terus pengen di apa namanya dijamin, padahal itu mereka bayar-bayar juga sebenarnya dan bisa jadi rugi. Baik. Kalau enggak sakit eman-eman kata mereka. Makanya sakit biar dapat BPJS. Na'udzubillah. Nah, misalnya keputusan tersebut zalim misalnya. Sekarang ya ikut BPJS terzalimi. Berapa orang? 5 juta misalnya. Misal. Itu masih nominal kecil. Dan nanti di akhirat orang-orang yang menentukan kebijakan ini bukan hanya 1-2 orang yang akan menuntutnya, menuntut haknya. 5 juta orang. Kalau 1 orang aja urusan sama 1 orang itu ribut, kita butuh waktu berapa jam kira-kira di dunia? Belum tentu 1 jam 2 jam, bisa berhari-hari untuk menuntaskan masalah. Sekarang kalau kita punya sekian juta orang yang akan menuntut kita, bisa enggak selesai masalah dalam waktu singkat? Enggak bisa. Dan dengan itu, sebagian dari umara bermewah-mewah dalam kendaraan, pakaian, tempat tinggal, wisata, dan seterusnya. Berat lagi hisapnya, dan itu belum tentu juga uangnya halal. Maka lama itu hisabnya itu. Kalau misalnya enggak bertaubat kepada Allah dan kembali kepada Allah. Lama hisabnya. Lama banget. Masya Allah. Lama, ikhwan. Antum berseteru tentang tanah. Pacok nih. Geser. Itu bisa bertahun-tahun. Iya enggak? Ada enggak yang kayak gitu? Bisa bertahun-tahun itu urusan. Entah urusan dengan orangnya. Atau urusan dengan birokrasinya. Atau urusan dengan tetangganya. Itu dunia. Ya, bagaimana dengan akhirat? Bukan pacok lagi sekarang urusannya. Makanya kezaliman itu imbasnya di akhirat luar biasa. Kalau antum bisa enggak zalim, jangan deh gitu loh. Ya, mendingan diem gitu loh. Mendingan kere daripada zalim. Bahkan orang-orang fakir lebih sedikit hisapnya. Orang-orang yang bukan the haves tapi the not haves itu lebih sedikit hisapnya kalau dia bertakwa, ya. Ya, kalau dia the not haves, enggak punya apa-apa tapi malingan, ya berat juga hisabnya tetap, ya. Inna'udzubillah. Lalu bagaimana dengan para maling, koruptor, curanmor dan seterusnya?
Apakah mereka sedang husnudzan pada Allah? Enggak, mereka itu suudzan pada Allah. Suudzan pertama, mereka kurang percaya dengan konsep rezeki yang Allah tawarkan di Al-Quran dan Sunnah. Enggak. Enggak ada tuh orang maling, dia akidahnya benar dari segi rezeki, enggak ada. Ya, kecuali yang udah kepepetnya luar biasa mungkin ya itu ya. Itu wallahu alam, itu masing-masing. Tapi umumnya maling enggak ada yang akidahnya benar. Mana ada maling tapi ahlu sunnah. Maling yunah enggak ada, na'udzubillah. Ya. Pengoplosan madu pun begitu. Nih. Masih jual madu, Pak? Insyaallah benar madunya. Hah? Insyaallah, ya aman. Ya. Mar'i, ya masyaallah. Iya, hatta nyunnah, cingkrang, jenggotnya lebih tebal daripada seluruh badannya misalnya. Tapi kalau misalnya madunya malah dioplos dengan gula dan seterusnya, malah justru orang malah tambah sakit. Nanti kalau laris, berapa kira-kira yang akan menuntutnya? Ah, ini repot. Ini enggak. Dia ini gara-gara minum madu ini dia sakit, malah tambah parah sakitnya. Itu menuntut kita keluarganya. Kira-kira berapa hari selesainya tuh? Kadang enggak bakal selesai sampai mati. Gimana kalau di akhirat nanti gitu loh. Sementara kezaliman manusia saat itu butuh apa? Butuh pahala dan butuh pengampunan dari Allah. Artinya ketika mereka tahu mereka pernah dizalimi, mereka pasti nuntut ke orang-orang itu untuk mendulang pahala dan pengampunan dari Allah. Iya, na'udzubillah. Makanya ikhwah sekalian, di sini kalau kita punya muamalah itu enggak kenal manhaj sekarang. Apalagi masalah hutang. Enggak kenal manhaj. Mau Salafi, mau Sururi, mau Wahabi, mau Hizbi, semua. Bahkan yang lebih mengecewakan kalau di antara kita-kita juga muamalah enggak benar dalam segi dain, hutang, ya. Ada ikhwan yang di mana-mana ngutang. Dan enggak bisa hidup kecuali ngutang. Dan kayaknya hidupnya bakal cepat mati kalau dia enggak ngutang. Ada. Ya, ikhwan kita juga, na'udzubillah. Gali lubang enggak ditutup-tutup. Bukan gali lubang tutup lubang. Gali lubang, gali lagi, enggak ditutup-tutup. Sampai utangnya puluhan juta, ratusan juta. Bahkan ada yang versinya kelas kakap. Sekalinya dia ratusan juta mainnya. Atas nama investasi kayak, atas nama ini kayak, dan seterusnya. Kadang atas nama bansos, bantuan sosial, dan seterusnya. Yang seperti ini semua zalim. Kalau dia enggak menunaikan dengan benar. Maka bagaimana orang-orang seperti ini menghusnudzan kepada Allah. Gitu loh. Enggak husnudzan dari segi pertama, dari segi konsep rezeki. Enggak. Kedua, dari segi pengampunan itu dia enggak husnudzan sebenarnya. Kalau dia husnudzan pada Allah, pasti dia memperbagus amalan dia dalam muamalah. Ya, hati-hati loh di sini. Pokoknya kalau kita udah mulai mengendus duit, itu hati-hati. Kita akan beda dengan masa lalu kita, gitu. Kaya enggak apa-apa, tapi lebih hati-hati, gitu. Baik, kemudian fa in kana yanfa'uhum qawluhum, orang seperti mereka kalau bermanfaat perkataan mereka bermanfaat atau enggak di hasanna dhununa bika, ya Allah, kami telah berhusnuzan kepada engkau ya Allah. Entar di akhirat ngomong kayak gitu tuh. Annaka lan tu'adziba dhaliman wala fasiqan, engkau tidak akan mengazab orang yang zalim, tidak pula engkau mengazab orang yang fasik. Maka kalau misalnya kayak gitu ngomongnya, prinsipnya kayak gitu, Allah enggak bakal zalim. Maka fal yasna'il abdu masya. Maka hamba silakan berbuat apapun yang dia mau. Kira-kira hancur enggak dunia ini kalau hancur dunia ini kalau kayak gini konsepnya? Enggak ada takut-takutnya sama Allah. Karena konsepnya apa? Husnudzan pada Allah, dan Allah tidak akan mengazab orang yang zalim ataupun fasik. Kalau antum melihat presiden Prancis yang khabith dan semoga laknat Allah atasnya, Emmanuel Macron itu. Kalau antum kemudian menyatakan itu insyaallah dia diampuni oleh Allah, antum telah su'udzon pada Allah. Orang menghina kekasih Allah Ta'ala, kemudian Allah malah justru merahmati orang yang menghina kekasihnya? Enggak lah. Tapi ketika antum meyakini bahwasanya dia nih si khabith
Ya, semoga Allah laknat dia dari awal sampai akhirnya dari tubuh dia. Itu kemudian antum yakini suatu saat Allah akan membuat makar pada dia, maka antum telah husnuzan pada Allah. Iya enggak? Iya. Kecuali kalau kemudian Allah beri hidayah ya. Kemudian dia bertaubat ya, itu beda urusan. Tapi selama dia dengan kekufuran itu, dia murtad atau kafir? Kafirlah, masa murtad emang. Orang asli kafir kok. Ya. Kalau antum menganggap dan meyakini suatu saat Allah akan menghukum dia dengan seburuk-buruk hukuman, maka antum telah husnuzan pada Allah. Tapi ketika antum menyatakan itu orang masih baik, dia akan dirahmati Allah, enggak apa-apa. Dia akan dirizikan oleh Allah. Pertama, antum telah husnuzan pada Allah. Kedua, kita khawatir antum menjadi murtad dengan kayak gitu. Karena antum seperti muafiq terhadap dia gitu loh. Setuju dengan pernyataannya. Khawatirnya gitu loh. Ya, jadi orang-orang fasik seperti ini akan diberi azab segera atau nanti. Maka enggak benar falyastail abdu ma syaa itu bakal apa? Hancur dunia ini. Wal yartakib kullama nahahu Allahu anhu. Maka hendaklah dia melakukan hal-hal yang Allah Ta'ala larang, silahkan, terserah dia. Nanti wal yuhsin dhannahu billah. Dan hendaklah dia berhusnuzan pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Habibi, itu jangan ngantuk. Kalah sama ayam. Jangan ngantuk. Jangan tidur. Enggak boleh ngantuk, kalah sama ayam, malu antum. Tentang husnuzan pada Allah kok antum malah ngantuk gimana? Kayak dia yang segar nih, apa Abu Maryam. Ini baru talib mithali. Murid teladan. Iya. Ana husnuzan pada Allah nih, Abu Maryam ini tempatnya tinggi di surga itu insyaallah. Tapi ngajak-ngajak lah, on sendirian nanti. Ngajak ana juga. Kalau bisa ana di atas antum insyaallah. Rafi'i juga nih, insyaallah nih beliau. Masyaallah. Bukan murtakibus shagair, bukan murtakibul kabair, orang yang taat pada Allah nih Rafi'i. Bakti sama orang tua, bagus dalam muamalahnya. Masuk surga tanpa hisab insyaallah. Itu husnuzan enggak? Husnuzan kalau kita lihat dia baik insyaallah. Tapi kalau bilang ini Rafi ini bagus sih, dia muamalahnya, akidahnya benar. Ya walaupun kadang agak konslet sedikit ketika lewat-lewatin itu, agak muter-muter di situ. Itu enggak apa-apalah, itu enggak masuk pahala dosa dah. Tapi anda merasa dia bakal masuk neraka. Ini kenapa? Ini husnuzan namanya. Tapi kalau antum lihat orang itu baik dan kemudian antum doakan dia kebaikan lillahi ta'ala, dia akan masuk surga, semoga insyaallah dia, antum doakan baik-baik. Ini husnuzan pada Allah Ta'ala terhadap dirinya gitu loh. Gitu ya. Tapi untuk yang khabith seperti Emmanuel Macron itu enggak perlu kita apa namanya basa-basi. Ya begitu juga dengan gas-gus yang bikin film gas-gus itu. Ya. My Frisian Flag itu. Ya. Itu enggak perlu ditedeng, enggak perlu dibahas-bahasikan. Ya, maksudnya di sini yang kita enggak langsung katakan mereka kafir, enggak. Ada rincian lagi nanti, tetapi ini adalah kekufuran. Dan dikhawatirkan mereka keluar dari Islam gara-gara itu, dikhawatirkan. Ya. Yang seperti ini antum doakan keburukan enggak masalah, ikhwan. Enggak masalah antum doakan keburukan karena mereka telah menghina syariat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Walaupun ya lebih afdal mungkin mendoakan kebaikan supaya dapat hidayah, itu lebih afdal. Cuman tetap kita katakan itu kekufuran semua itu. Itu perbuatan kufur. Pembuatan film itu kan serius. Filmmaking itu enggak kayak gini. Ya kan? Ini aja udah repot. Itu bikin makin banyak kerutan lidahnya itu karena repot ya. Tapi bikin film itu repot beneran. Enggak mudah. Penataannya, suaranya dan seterusnya, skenarionya enggak mudah. Udah gitu ini perbuatan kufur, berarti emang niat banget gitu loh. Iya. Tapi untuk memberanikan diri mengkafirkan jangan dulu. Ya, hati-hati. Karena para asatidz kita pun mereka tidak langsung ke sana. Yang seperti ini kita katakan
mereka adalah orang-orang yang akan ditimpakan musibah oleh Allah suatu saat, itu su'udzan atau husnudzan? Husnudzan. Kenapa? Karena mereka telah mencela syariat Allah. Iya. Kalau antum bilang, oh enggak apa-apa, mereka orang baik kok. Ini antum yang bahlul di sini. Imma antum jahil tentang syariat Allah, imma antum jahil tentang konsep tauhid dan syariat, atau imma antum seorang munafik yang sama seperti mereka gitu. Jadi enggak bisa seseorang falyasna ma syaa wal yartakib kulla ma nahaa Allahu anhu. Karena apa? Prinsip saya husnudzan sama Allah. Jadi banyak orang awam ini terjebak di sini. Si, yang penting apa? Islam itu apa? Sidik amanah mubalik patonah. Dah, yang sisanya kita mau ngapain kek? Udah husnudzan sama Allah. Terserah kita. Dan juga orang-orang liberal itu bakal kayak gitu juga. Ya, orang liberal mereka apa? Udah dah, do whatever you want. Lakukan apa yang segala yang kamu inginkan, terserah kamu. Enggak usah diatur, enggak usah mencampuri kehidupan orang lain. Ini sekuler kayak gini nih. Sekuler kayak gini. Terus mereka beralasan apa? Allah itu kan Maha Pengasih, penyayang. Dan semua agama sama, kata mereka. Nauzubillah. Ini kufur juga ini. Semua agama sama. Kan agama itu ibarat piramid gitu loh. Lah ujungnya kan ke Allah Ta'ala semuanya, dengan kebebasan dan kelebaran dan beda-bedanya agama. Itu ujungnya ke Allah Ta'ala semuanya. Nah, semuanya itu akan dikasihi oleh Allah Ta'ala. Ini bentuk suudzan pada Allah. Ada orang mengatakan Allah memiliki anak, kemudian Allah akan merahmati dia? Enggak. Ini suudzan berarti konsepnya, bukan husnudzan. Fa innan nara la tamassuhu. Hendaklah dia husnudzan sama Allah yang bermaksiat itu. Karena neraka itu enggak bakal apa? Enggak bakal nyentuh dia. Maka apa kata Ibnu Qayyim menanggapi ini? Fa subhanallah. Ma yablughul ghurur bil 'abd. Sampai segininya keterpedayaan itu ke hamba. Wa qad qala Ibrahim li qaumihi. Sementara Nabi Ibrahim alaihissalam berkata kepada kaumnya, "A'ifkan alihatan dunallahi turidun? Fama dhannukum bi rabbil 'alamin?" Apakah kalian menghendaki kedustaan dengan sesembahan selain Allah itu? Maka bagaimana tanggapan anggapan kalian wahai kaumku terhadap Rabb seluruh alam? Artinya ini, kalian berbuat syirik, memang selama ini kalian bu seberapa anggapan kalian kepada Allah Ta'ala? Husnudzan atau su'udzan? Arti lainnya, kalian berbuat syirik, emang kalian menyangka Allah itu akan merahmati kalian dengan perbuatan ini? Paham enggak? Kalau kalian menyangka Allah akan merahmati kalian dengan perbuatan ini, maka kalian telah su'udzan pada Allah. Bagaimana mungkin Allah Ta'ala diduakan dengan sekutu selain Allah, kemudian Allah suka dengan itu, padahal sudah banyak ayat-ayat yang menunjukkan Allah membenci itu semua. Ya, begitu. Dan ketika antum melihat sebaliknya nih, kalau antum melihat seseorang bertauhid, tawakal sama Allah, dia sampai bawa kayu bakar untuk dijual, dia ikhtiar dan dia bilang ini rezeki dari Allah insyaAllah. Antum kemudian bilang insyaAllah antum bakal dapat rahmat dan rezeki dari Allah. Itu husnudzan atau enggak? Husnudzan. Kalau antum bilang, orang kayak antum bawa kayu bakar, muka hitam, muter-muter lagi di situ. Enggak ya? Bakal orang kayak antum tuh Allah kasih rahmat. Yang seperti ini malah justru apa? Husnudzan pada Allah Ta'ala. Ya, karena dia udah usaha dan tawakal. Masa Allah Ta'ala enggak bakal ngasih dia? Sebagaimana kata sebagian ayat yang waktu ada pedagang di dia dagang di sini ada tulisan, "Kaifa akhafu al-faqra wa ana 'abdul ghani." Itu bentuk husnudzan sama Allah Subhanahu wa taala dengan tauhid. Itu bentuk husnudzan dengan tauhid. Begitu pula perkataan sebagian orang. Nyari kerja sekarang yang haram aja susah, apalagi halal. Ini bentuk su'udzan pada Allah. Karena seolah Allah itu memprovide yang haram saja dan menyulitkan yang halal. Masya Allah. Padahal Allah yang nyuruh loh. Kulu mimma fil ardi halalan tayyibah. Makan apa yang di bumi ini halal tayyib. Berarti ini yang apa? Yang halal yang lebih banyak sebenarnya yang Allah Ta'ala isyaratkan. Dan Allah, dan kita tuh harus melihat hikmah ya penciptaan yang Allah berikan gitu loh. Kalau berikan kepada masyarakat hal yang positif, itu berarti emang Allah Ta'ala itu menghendaki kebaikan di situ. Contoh sekarang musim apa? Buah apa sekarang musim dijual-jual dulu? Mangga. Mangga. Di zaman pandemi ini, Allah jadikan di musimnya,
Ana yakin dan juga kata sebagian pihak, kita husnuzan sama Allah bahwa saya di balik mangga ini ada kebaikan buat masa pandemi ini. Bagi yang mau menelusuri hikmah dari Allah. Di antara faedah mangga itu meningkatkan imun dan memperbagusnya daya tahan tubuh. Iya, kita butuh saat ini mangga coba. Ya, walaupun sarung mangga sekarang udah kurang laku, tapi mangganya sekarang. Mangga banyak sekarang. Iya. Makan mangga tersebut sebagai wakulu mir rizqi. Makan mangga tersebut dengan adanya anggapan husnudzon pada Allah, bahwasanya Allah tidaklah menjadikan ini bermusim di sekarang kecuali pasti ada kebaikan untuk kita semua. Anda sampai Anda berpikiran apa yang beli mangga sekian kilo gitu untuk dibagikan di sini gitu loh. Cuman duitnya belum ada. Insyaallah ya. Insyaallah rezeki dari Allah. Ya, tapi itu di antara faedah ikhwan. Jadi ketika Allah Taala memberikan kebaikan pada masyarakat yang positif, husnudzonnya ada hikmah di balik itu. Tapi kemudian ketika diberikan keburukan, maka yang kita harus ini suudzon pada diri kita dan tetap husnudzon pada Allah. Suudzon pada diri kita apa? Ini karena maksiat kita. Husnudzon pada Allah apa? Karena Allah Taala ingin menasihati kita dengan cara ini. Gitu, ya. Anda pakai Sultan Al-Oud enggak? Pakai Sultan Al-Oud? Enggak. Ya. Kemudian di sini ay fa ma dhannukum bihi an yaf'ala bikum idza laqaitumuhu. Atau bisa ya an yaf'ala bikum idza laqaitumuhu wa qad 'abadtum ghairah. Kira-kira kalian akan berprasangka seperti apa terhadap Allah? Apa yang kalian sangka Allah akan lakukan terhadap kalian ketika kalian menemui Allah dalam keadaan kalian menyembah selain Allah? Kira-kira gimana? Begitu ya. Paham? Sampai situ aja insyaallah. Ya. Ana pengin cepat-cepat dengar suara Rafi baca. Masya Allah, baru pengen dengar suara Rafi baca, beliau terdengar luar suaranya. Tafadhal. Ada bapak-bapak namanya Al Bollywoodi. Ya. Janda itu. Dia bilang begini tuh. Apa? Bahwasanya kita harus memaafkannya karena Rasulullah saja itu memaafkan orang yang menghinanya. Kita harus memaafkan si Emmanuel itu dengan dalil Rasulullah SAW memaafkan. Oke. Pertama kita lihat dari si Khabith Abu Janda itu. Ya. Sebenarnya ketika ada, kalau di rumah antum ya, misal antum dengar suara curut, kira-kira antum ngapain? Antum usir enggak curutnya? Usir. Iya. Nah, si curut Bollywood itu masuk ke ranah perbincangan orang-orang Islam. Seharusnya kita usir dia. Kamu si siapa gitu loh. Dia tuh curutnya kita gitu loh. Curutnya rumah Islam ini gitu loh. Orang-orang Islam curutnya tuh dia gitu loh. Ngerugiin. Ngegrogotin doang kerjaannya gitu loh. Dan kalau kita injek itu ada bisanya di gigi depannya. Artinya orang seperti itu enggak usah ditanggapin celotehannya. Tapi keberanian dia itu bermadarat gitu. Cuman sayangnya sebagian dari orang ini karena mungkin mereka pembahasannya begitu rendah. Orang kayak dia menjadi syubhat bagi sebagian hati orang. Oke. Baik, seandainya dia enggak memberikan syubhat, kita enggak usah bahas. Yang kedua, dari segi apa yang dia omongin. Bahwasanya Nabi SAW memaafkan ketika beliau tidak mampu untuk bertindak. Ya. Tidak mampu untuk bertindak.
Dan kalaupun mampu, beliau tetap tidak memaafkan, tapi melihat maslahat dan madarat untuk bertindak. Paham enggak? Di zaman awal di peradaban Mekah, mayoritas dari orang-orang penghuni Mekah kira-kira pro atau kontra dengan beliau? Kontra. Dan mereka menghinakan beliau dari awal. Kahin, sahir, majnun dan seterusnya dihina. Inahan ini hinaan, jelas-jelas hina ini, penghinaan. Tapi Rasulullah SAW membalas tidak kemudian, sampai dengan kalimat pun enggak balas Rasulullah, enggak balas dengan kalimat. Ya. Bahkan kata Allah, fa'fu anhum wasfah. Maafkan mereka dan sudah, biarkan aja. Dalam arti lain, hatta ya'ti Allahu bi amrih. Sampai Allah memberikan keputusan. Sabar aja. Karena apa? Kalau Rasulullah balas, dikeroyokin beliau. Maka dakwah tidak terus, putus dakwah kalau dikeroyokin, kan? Begitu. Itu dari segi itu ya, maslahat madharat. Kemudian ketika sudah tersusun kekuatan dia pergi di Madinah, ada enggak orang munafik? Ah, banyak mulai. Abdullah bin Ubay bin Salul di antaranya. Munafik, menjelekkan Nabi di belakang Nabi SAW. Dan Nabi tahu akan hal itu. Ada sahabat minta izin untuk membunuh dia. Kan memang sebaiknya dibunuh memang dia, kan? Tapi Rasulullah jangan dibunuh. Apa kamu pengen orang-orang nanti memberikan rumor bahwa Muhammad membunuh sahabatnya sendiri? Paham enggak sih maksudnya? Menimbang masalah dan madarat. Tapi urusan yang ketika kita sudah punya kekuatan, kita maafkan enggak? Enggak kita maafkan. Rasulullah maafkan enggak itu Abdullah bin Ubay bin Salul? Enggak. Jangan dibilang Rasulullah mendiamkan berarti maafkan. Enggak, diam itu enggak berarti maaf. Buktinya antum punya istri, diam. Itu enggak maafin, itu berarti ada sesuatu itu, kan? Bukan begitu, Habibi. Ya? Kita diam, diam, dia maksudnya diam itu enggak membalas, itu bukan berarti kita maafkan. Begitu Rasulullah SAW kepada Abdullah bin Ubay bin Salul dan seterusnya. Ya, makanya Allah ungkap terus orang-orang munafik, orang munafik. Karena kan Islam tidak memaafkan orang munafik ini, gitu loh. Ya. Karena orang munafik ini, mereka itu bukan hanya kekufuran mereka untuk diri mereka sendiri, tapi apa? Bermadarat pada umat Islam. Coba. Dzalika bi'annahum kata Allah Ta'ala di surah Al-Munafiqun. Idza ja'aka al-munafiquna qalu nashhadu bi annaka rasulullah qalu nashhadu innaka rasulullah wallahu ya'lamu innaka rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadhibun ittakhadhu aymanahum junnatan fasaddu 'an sabilillah. Ini mereka berusaha menghalang-halangi orang dari jalan Allah Ta'ala, madarat mereka. Ya, tapi kemudian Nabi SAW enggak memerintahkan untuk membunuh orang-orang ini karena fitnahnya lebih besar. Kenapa sekarang Emmanuel Macron dan semisalnya kita hanya bisa pakai dengan cara, ya, diantaranya kita jelekkan dia, sumpah serapah sebagian orang kepada dia, kemudian boikot untuk sebagian dari produk Perancis misalnya. Ya, itu salah satu kemampuan kita, senjata kita di situ. Kalau misalnya dimaafkan yang seperti ini, malah justru makin menjadi-jadi. Dan itu yang diinginkan oleh orang-orang muzindik seperti Abu Janda itu. Ketika ada hal yang merugikan Islam, dia selalu ada di porsi pertama di panggung untuk menyuarakan hal-hal yang membuat umat muslim tambah tersakiti dengan kalimatnya. Maka si Bollywood ini, semoga Allah Ta'ala sedikitkan orang sepertinya dan semoga Allah segerakan tengkoraknya untuk masuk ke liang lahat. Ya. Yang seperti ini enggak butuh maksudnya orang-orang seperti ini. Ya, lebih baik orang-orang seperti apa? Lebih cepat mati itu lebih baik. Entah bagaimana caranya. Tapi kita enggak boleh anarkis kemudian kita bunuh dia, jangan. Itu lebih buruk lagi nanti mudharatnya. Ya. Jadi dia itu ibarat apa? Kalau di bahasa Inggris apa namanya? Pain in the ass. Ngerti enggak artinya? Pain in the ass. Ngerti ya, Habibi? Gak usah diomongin. Pain in the ass, yaitu gatal, sakit, bisul yang ada di pantat. Antum garuk makin sakit, nanti lecet. Tapi antum diemin, gatal.
serba salah kan? Itulah si Abu Janda tempatnya di situ emang. Tempatnya di situ dia. Ya. Itu kan Abu Janda, ya. Saya Anda enggak tahu dia dengar apa enggak. Ini kebetulan aja kan antum mengungkap ini, ya udah. Kalau dengar ya alhamdulillah, kalau enggak dengar ya udah enggak apa-apa. Oke. Okay.